Hai guys, selamat sore semuanya, selamat petang, selamat berbuka puasa bagi kalian menjalankan ibadah puasa Ramadan ya untuk tahun ini. Walaupun lagi dilanda corona, nggak boleh keluar kemana-mana, lockdown, dan aku juga kerja lembur terus guys ya, nggak libur-libur ya. Karena di Indonesia lagi rawan banget guys, cuman di Hong Kong udah agak mendingan ya. Jadi yang positif bertambahnya nggak bertambah, cuman yang udah positif ya masih dalam penyembuhan mungkin ya. Tapi kalau bagi yang bertambahnya COVID-19 itu di Hong Kong udah nggak bertambah-bertambah terus kayak di Indonesia gitu guys ya. Oh ya guys, karena aku jarang libur, jarang shopping, dan jarang pergi kemana-mana ya guys. Aku tuh habis belanja online ya minggu-minggu kemarin sebenarnya, cuman aku tuh ditelepon sama nomornya orang Hong Kong, nggak aku angkat-angkat guys, karena aku tuh nggak ngerti bahasa sininya gitu loh, mau ngangkat juga. Jadi aku tuh nggak aku angkat kan. Ternyata itu barang kiriman aku guys, dia memastikan bener apa enggak. Yang pesen barang itu aku, atas nama itu, nomor handphonenya itu, kayak gitu guys. Jadi tuh baru barangnya dikirim gitu, tapi aku nggak ngangkat-ngangkat dari kemarin. Nah akhirnya kemarin aku angkat, aku pakai bahasa ngangkat pakai bahasa Mandarin, dan ternyata orangnya pakai bahasa Inggris guys. Dan benar dengan nama ini ya, pesan ini benar. Terus dia bilang sampainya next Monday ya, ternyata belum Monday sudah datang guys. Ini dia. Jadi ini pakainya yang paketan yang bayar di cash delivery ya. Ini cash delivery guys. Nanti kita unboxing bareng guys. Ini adalah sebuah lensa buat handphone. Dan sebelumnya guys, aku juga belanja online juga guys ya, bersama teman kerja aku orang Filipina ya. Dan belinya sandal guys. Jadi sebelumnya dia itu udah pesen warnanya coklat, dan aku itu naksir juga, pengen pesen juga. Aku minta tolong dia suruh pesenin, dan dipesenin pas juga dianya pesen juga yang warna hitamnya. Dan barangnya nggak sempet unboxing guys, soalnya udah dibuka sama dia guys. Ini dia barangnya. Temen aku punya yang warna ini, tapi dia pesen juga yang warnanya hitam. Ini buat musim panas ya. Jadi ini membantu banget buat kalian yang pendek dan kurang tinggi, kurang pede gitu guys ya, boleh pakai ini guys. Nggak terlalu mewah dan nggak terlalu wow gitu ya. Oke guys, next holiday pakai sandal ini. Dan aku juga guys belanja online juga ya, di online shop yang di Facebook itu ya. Dan barangnya itu guys nggak ready-ready, aku tanya-tanyain terus, dan ternyata sekarang ready. Ini paketannya dari SF Locker guys. Jadi aku ngambil sendiri di locker. SF Lockernya itu ngasih SMS, dan pinnya itu buat membuka lockernya itu guys. Jadi dikirim di handphone, nomor handphone kita. Dan barangnya aman di situ juga guys ya, bisa kapan aja diambil guys. Dan yang pasti ini sedikit mahal ya, ini harga barangnya beda, harga ongkos ngambilnya pakai Octopus guys beda, pakai Patadong ya. Ini beli sepatunya murah guys, sepatu AW ya. Ini isinya sepatu, dan ini isinya kamera, lensa buat handphone. Jadi cekidot, kita unboxing. Lihat guys, view-nya. Ya. Bagus kan?
Oke, guys, kita bareng-bareng unboxing sepatunya seperti apa dan kameranya seperti apa. Besok kita bakal coba, guys, hasilnya mantap seperti di iklannya apa enggak gitu. Ntar kita bakal ngeliat yang kapal-kapal yang jauh di sana itu, guys, ya. Tapi ntar siang hari aja ya. Itu kan kata di iklannya kan bisa ngeliat bulan tuh ya dari jauh, tapi kelihatannya jelas gitu dekat. Coba kita lihat kapal yang jauh di sana itu, kapal-kapal ya, jelas apa enggak seperti di iklannya apa enggak. Kita review ntar. Sekarang unboxing dulu barangnya, guys. Oke, kita unboxing bareng-bareng. Oh ya, guys, aku tuh lagi pakai kaos Pesona Indramayu, guys, ya. Sekalian ngiklan juga. Buat kalian orang Indramayu, wajib ya punya kaos ini, cantik, guys. Pesona Indramayu. Sengaja aku bikin videonya di sini, guys, karena satu, lampunya juga bagus. Kedua, anak-anaknya nggak gonggong-gonggong, nggak memberisikin gitu, guys, ya. Oke, kita unboxing. Ini udah di unboxing duluan sama teman aku, guys, ya. Pas banget. Dan bagi orang Chinese, guys, menghadiahi sepatu payung itu nggak boleh, guys. Nggak boleh. Jadi harus beli sendiri. Nggak ada yang ngado sepatu gitu, beliin sepatu pasangannya, nggak ada, guys. Itu dilarang. Kayak semacam apa ya? Tantangan gitu loh. Kurang ngerti juga sih. Kita unboxing apa dulu, guys? Sepatu dulu ya, yang pakai SF Locker. Ini murah tapi ongkosnya tuh kan udah gonggong-gonggong, guys. Tuh, guys. Tapi nggak seperti di gambarnya. Gambarnya kan kayak Adidas yang bener, ya. Ini kan yang bohong. Ini, guys, sepatunya. Mana ini talinya? Nomor berapa sih? Kenapa nggak ada nomornya? Coba ini pas ya, pas ya, kayak Adidas tapi gambarnya sih Adidas ya, guys. Gambarnya Adidas tapi dapatnya nggak ada tulisan superstarnya di sini. Tadinya ada superstarnya gitu, ini nggak sesuai gambarnya, tapi ya oke lah, guys, bagus lah. Ya, mahal deh ongkos. Dan satu lagi, guys, ini buy one get one ya, guys. Kita ini penerimaannya bayar di tempat, guys, ya, cash delivery. Dan harus tanda tangan gitu sebagai penerimaan. Ini dia, guys, ya. Namanya mobil pon teleskop. Mobil pon teleskop. Kita buka. Iya. Tunggu ya, kita review bareng. Guys, jadi biar jelas, ini ya dalamnya, ya. Ada kain pembersihnya, guys. Bentar. Oke, guys, ini dia, ada penjepitnya. Ini ada penjepitnya, guys, ya.
penjepitnya, terus ada pembersihnya guys, kain pembersih. Gimana ini caranya? Mungkin ditaruh di sini ntar ya, ini isinya kayak gini guys. Dan kita buka, warnanya putih ya guys, seperti ini. Kita buka tutupnya ya guys, kita buka guys ya. Mungkin kita bisa coba ya, kita putar, kita bakal cobain. Gimana sih, mana enggak ada buku panduannya ya guys. Oh, kita lihat di sininya tuh, made in China guys. Bentar, diapain ini? Oh, enggak ada buku panduannya guys. Oke, kita cobain aja seperti ini guys, putar, dan kita masukin di handphone. Oops. Seperti ini guys. Mana sih? Wah. Oke guys, ntar besok hasilnya bakal aku apa namanya? Ini ada tutupnya ya. Tutup dulu. Ntar bakalan kita cobain guys ya, di handphone ini. Ini warna apa? Ini warna hitam. Hitam ya guys. Tuh, ininya warna hitam ya. Tuh. Enggak ada buku panduannya, guys. Jadi langsung simple seperti ini ya, dicepitin di handphone gitu. Dan ini ditaruh di kameranya. Ini ditaruh di kamera handphone ya guys, di kamera handphone ini ya. Ini dicepitin di handphonenya, bisa langsung digunakan. Dan ini ada ininya ya guys ya, seperti lensa-lensa pada umumnya. Ini warna putih dan ini warna hitam ya guys, seperti ini. Ini nggak tahu hasilnya bagus apa enggak, belum aku cobain. Ini baru datang banget, baru unboxing, bener-bener baru unboxing. Jadi ntar kita bakal cobain guys ya, pada siang hari sepertinya. Kalau enggak ya ntar malam aku cobain, dan hasilnya bakal aku kasih tahu ke kalian guys, hasilnya bagus apa enggak, mengecewakan apa enggak gitu. Ini kacanya, pengelek kacanya. Oh guys, lumayan ini buat nginceng-nginceng orang lagi pacaran apa orang yang lagi modol ya. Bakal kita coba besok deh ya. Oke, guys, sekian dan terima kasih udah nemenin aku unboxing barang-barang beli online aku guys ya. Libur jarang, tapi pengeluaran duit terus keluar guys. Karena apa? Aku suka nggak tahan godaan online shop. Oke guys, sekarang terima kasih buat kalian yang udah menyaksikan. Doain aku banyak rezeki guys ya, biar aku bisa giveaway lagi buat subscriber tercinta. Biasa paling pulsa gitu guys ya. Oke, kalian pasti nungguin kan guys. Pokoknya kalian yang belum ya, yang belum subscribe, subscribe dulu guys ya, karena syarat pertama buat mendapatkan giveaway itu harus subscribe terlebih dahulu. Thank you for watching. Bye.